Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الميعاد أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak hadirin jemaah majelis Al-Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang mana nikmat itu kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dan termasuk daripada nikmat Allah yang saat ini kita rasakan adalah kita mampu bisa melangkahkan kaki kita, meringankan hati kita untuk mendatangi majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kedatangan kita ini dicatat sebagai amal kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, di sini kita dipertemukan kembali kepada jemaah sekalian, walaupun jemaahnya kayaknya ada kemajuan. Ya, artinya ini permulaan mukadimah. Mungkin ada yang belum tahu lah bahwa kita memulai majlis di tempat ini, ya. Jadi ulun ini mendapat telepon dari guru kita yang kita hormati bersama Guru Farhan. Beliau masih di Martapura, kata beliau, tolong diisikan majelis Al-Inayah malam ini, cerita memulainya. Nah, jadi ulun minta, ya, namun yang kami minta saja hari ini kesini. Jadi mohon dimintanya siap, ya. Jadi tetap mengumpulkan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Amin. InsyaAllah jemaah yang berhormat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedatangan kita sama-sama majelis ini tadi sudah dibacakan syair-syair Maulana Al-Habasyi dari Imam Ali bin Muhammad Al-Habasyi, masyaAllah tabarakallah, seorang awliya. Beliau orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari negeri Hadramaut sana, ya, akhirnya sampai ke Kapuas ini, syair-syair Maulid masyaAllah dilantunkan dengan suara yang indah, suara yang merdu, di mana-mana orang membaca Maulid. Lagian begininya, alhamdulillah, seandainya kita memahami apa yang kita baca itu akan semakin terasa indah dan damai. Tatkala kita menyebut nama Rasulullah, di sana hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seiring adik-adik menapu terbangnya tadi, ya, itu segemerincing terbang atau pukulan yang kalian memukul itu akan bernilai dan bermakna luar biasa di hadapan Rasulullah, karena kalian memayangkan Rasulullah hadir senang gembira kalian, ya, dengan tepukan-tepukan pada waktu mahal dulu dia, maka di sana hadirlah Rasulullah SAW. Jadi jangan sekali-kali kita tertawa hati kita kemana-mana tatkala kita berada memuji Rasulullah SAW. Ya. Nah, di sini menerangkan sedikit daripada keutamaan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyuhma." Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
sangat suka untuk dipuji. Allah sangat senang jika dipuji. Makanya dalam kalimat Al-Fatihah itu Allah memuji diri beliau sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, oleh karena itu seyogianya, sepantasnya kita sebagai hamba-hamba Allah untuk memuji selalu kepada beliau. Demikian yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah sangat senang untuk dipuji. Lalu seketika itu diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Jazri daripada Sahih bin Hibban, jalasa rajulun, kata beliau di sini, datang seseorang laki-laki duduk di majlisnya Rasulullah. Jalasa rajulun di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia mengucapkan di majlis Nabi Muhammad, laki-laki ini, apa yang dia ucapkan? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu yang dia ucapkan di majlis Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab sama Nabi kita, wa ladzi nafsi biyadihi, Nabi bersumpah demi diriku dengan kekuasaan Allah, yakni ruhi bi qudrati, yakni ruhku di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, laqad tadarraha ashraku amlaki kulluhum harisun ala an yaktubuha fama daru kayfa yaktubuha hatta rafa'uha ila bil izzah qala uktubuha kama qala'ti. Artinya apa ya Mas sekalian? Ketika sepuluh atau seorang tadi mengucapkan pujian kepada Allah Ta'ala, yang artinya alhamdulillah segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, pujian yang baik, pujian yang penuh keberkahan, sebagaimana Allah menyenangi pujian-pujian itu. Lalu Nabi mengatakan, demi diriku dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kalian para sahabat-sahabatku? Kata beliau, 10 malaikat mereka bergegas mencatat kebaikan-kebaikan itu yang diucapkan oleh seseorang tadi. Tergesa-gesa malaikat, 10 orang malaikat, kata Nabi, untuk menulis kebaikan itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa menulisnya. Mereka tidak mampu untuk menulisnya. Bagaimana? Karena dia ucapkan tadi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian yang banyak, pujian yang baik, pujian yang penuh berkat, gak ada hitungan. Sebanyak Allah meridhai. Wah, berapa kata malaikat di 10 malaikat gak bisa menulis. Lalu tidak bisa mereka, sampai malaikat ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta rawahu ila al-izzah, mereka mengadu kepada Allah, bagaimana ya Allah, apa yang kami tulis? Enggak ada hitungannya. Kalau aku memuji sekian 33 kali, 100 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, karena sebanyak Allah suka. Itu ya, dia baca pujian-pujian tadi. Lalu malaikat mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai malaikat, tulis seperti yang ia ucapkan. Seperti yang ia ucapkan. Ya, jadi apa yang disebut oleh sahabat sebanyak Allah suka, walaupun tidak menghitung berapa jumlahnya, ujar Allah kepada malaikat 10 orang tadi, 10 malaikat, tulis apa yang diucapkan oleh hambaku itu, nanti aku beri apa yang dia puji kepada aku. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan banyak memuji kepadanya, walaupun dia mengucapkan sebanyak Allah, yang diridhai Allah, yang disenangi Allah, maka itu Rasul sangat senang dan sampai bersumpah bahwasanya malaikat ini tidak bisa menulis amalan-amalan orang tadi saking banyaknya. Sehingga apa yang diucapkan oleh siapa?
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi sebaik lalu kemudian lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Apa kata mereka? Inna Allah la yaghfiru anil 'abdi ay ya'kula al-ukla fa yahmaluhu 'alayha aw yashrab ash-shurba fa yahmaluhu 'alayha. Wa qala alaihi salatu wassalam hamdulillahi hamdulillahi aman dan ni'mah min zawaliha. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kepada seorang hamba walaupun dia makan satu kali suapan. Satu kali suapan lalu mengucapkan alhamdulillah, Allah sangat senang. Atau minum satu kali cukup saja. Aw yashrab syurban, maka si hamba tadi mau mengucapkan alhamdulillah, maka itu Allah sangat meridhai si hamba tadi. Bagaimana tidak? Karena Allah senang dipuji, Allah pantas untuk dipuji. Alhamdulillah, pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita tidak pantas untuk dipuji, ya. Nah, kalau dipuji kita ini bisa lupa diri akhirnya. Bisa ya, terlalu diangkat, terlalu bisa kelupaan. Siapa yang patut kita puji? Hanya kepada Allah. Sering kita mengucapkan alhamdulillah dan itu layak dan pantas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang gemar untuk dipuji. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu berikut lagi memuji kepada Allah amanun min ni'mah min zawaliha. Hendak nikmat itu terpelihara daripada kita, maka banyak-banyak memuji kepada Allah. Banyak-banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Imam Abdullah bin Ali wa Hadrat Sulaiman Ratib dalam Wirdul Latif beliau, alhamdulillah. Alhamdulillah adana ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adana ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dhali. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Apa artinya? Segala puji bagi Allah sebanyak Allah menciptakan apa-apa yang ada di langit. Ini ulama mengatakan. Lalu ditanyakan lagi, segala puji bagi Allah sebanyak apa yang diciptakannya di bumi. Adada ma khalaqa fil ard. Lalu baca lagi oleh beliau, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adada ma baina dhalik, sebanyak apa yang ada di antara langit dan bumi. Allahu Akbar, luar biasa. Ditambah sama beliau lagi, alhamdulillah adada ma huwa khaliq, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sejumlah apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengambil daripada riwayat yang ini bahwasanya Allah berapapun kita memuji akan dicatat, ya, akan dicatat melebihi apa yang kita baca misalkan 100 kali, 1000 kali. Sebut saja sejumlah Allah yang ridha, sejumlah Allah yang Ia sukai, maka hal itu termasuk dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang selalu memuji kepada Allah, dia dapat jaminan untuk mendapatkan terus-menerus nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sehingga dalam satu syair disebutkan, idza kunta fi ni'matin farqaha fa innal ma'asi tuzilun ni'mah. Jika engkau mendapatkan nikmat, jaga. Ini kita dapat nikmat, alhamdulillah. Sehat walafiat, adik-adik ini bisa berterbang, Allahu Akbar. Nikmat, ya. Bisa semuanya hadir di majelis ini, baca syair maulid, nanti burdah, habsyiah atau syair-syair yang lain, Allahu Akbar. Satu nikmat yang luar biasa.
engkau bisa itu. Engkau engkau sudah miliki itu, engkau jaga. Engkau hadir di majelis ilmu, jaga terus. Ya. Apa yang bisa merusaknya? Al-ma'asi, maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran. Nah, apa yang terjadi dengan anak muda sekarang umpamanya? Ya kan? Beramai-ramai. Ya, tapi insyaallah sini ke daerah ini lah. Ya, di sini aman semuanya di sini dijamin. Ya, di bawah komandan beliau insyaallah yang memimpin maulid aman. Ya, paling ya tetap pawai kan. Nah, bagus kita pawai. Ya, alhamdulillah kita yang banyak ikhmat kita malah. Ya, kita selamat semua kan. Ya. Cuma fotonya belum tahu. Nah, jadi jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran berupa maksiat kepada Allah. Bila maksiat nikmat yang sudah ada yang berterbangnya ini di kolera yang berterbangnya, ya, menghindar daripada manusia yang mundur, mundur, mundur. Apa yang terjadi? Akhirnya menjadi generasi yang dhaif, generasi yang lemah, generasi yang tidak punya pendirian, generasi yang tidak mengetahui, generasi yang tidak cinta kepada salawat. Ya, nah kalian, kami sangat bangga kepada kalian dengan bisa main keterbang itu, syukur juga bisa membaca syair-syairnya, alhamdulillah satu syiar yang harus kita lestarikan. Ya, jadi kita berharap kepada donatur, donatur terus agar supaya bisa memperhatikan kesejahteraan kawan-kawan. Tapi tidak bisa terjadi. Ya, jadi supaya bersemangat terus ya. Nah, jadi jangan sampai mereka yang sudah masuk dalam jaringan grup-grup di sini bisa berjauh, ya, sehingga mereka tidak gemar lagi akhirnya. Kalau sudah ada gemar, menurun dan menurun. Nah, ini akhirnya amal yang sudah Allah Ta'ala berikan itu akan sirna dan hilang. Fa innal ma'asi tuzilu ni'amat, pelanggaran-pelanggaran itu akan menghilangkan ni'mat yang sudah ada. Termasuk kita pada hari ini, ya, kita yang masih diberikan oleh Allah Ta'ala kesenangan kepada maulid, kesenangan kepada majlis ilmu. Ya, kalau kita ini sedikit khilaf saja, ayo segera kita beristighfar kepada Allah. Kita harus selalu memupuk, ya, amalan-amalan kita, termasuk dalam sehari-hari, ya, kita harus menjaga diri kita. Terutama dalam penjagaan itu ada termasuk doa. Termasuk doa kita masuk sore, masuk pagi. Artinya apa? Masuki maghrib kita berdoa. Ada doa kalau sore, ada doanya. Kalau pagi ada doanya. Itu sudah ada. Ada yang kulotin yang disunallah yang memakul bin aliyolah hadar. Ya Allahumma inni asbaru bika binamatin wa'alabati wasir fa'admim ni'mataka alayya. Ya, yang artinya apa kata beliau? Baca waktu pagi itu, ya Allah, aku berada di waktu pagi. Allahumma asbaha ushiduka wa ushidu amalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik. Kata beliau, sempurnakan nikmat-nikmat yang sudah ada ini, ya Allah, kepada kami di kala kami waktu pagi ini. Nah, kemudian sampai pagi waktu sore ada lagi doa, kata beliau. Ya, kata beliau, Allahumma inni amsaitu minka fi ni'matin wa 'afiyatin. Ya Allah, kami waktu sore ini sampaikan pada waktu kami besok di waktu pagi dalam mendapatkan ni'mat-Mu. Tutupi aib-aib kami semuanya. Aib-aib kita, tidak ada kekurangan kita, ada kesalahan. Jadi Allah tutupkan, jangan sampai terlihat dengan orang-orang. Sehingga dengan aib itu kita jadi malu. Jadi kita minta kepada Allah, ya Sattar, ya Sattar, ya Allah yang menutup segala keaiban-keaiban. Tentu kita memiliki kekurangan-kekurangan, tapi kekurangan itu hanya Allah yang tahu, jangan ada orang yang tahu. Selama kita minta kepada Allah, dan kita jangan membuka aib kita di hadapan orang lain. Kadang-kadang kita bisa bilang,
kekurangan kita kita ceritakan kepada orang lain sehingga sama orang tahu. Nah, kita sendiri yang buka aib kita. Ya, jadi kita minta kepada Allah, barangkali dalam perjalanan hidup kita ada sesuatu belum sampai kita di majlis ini, ya kan? Belum sampai kita hari ini duduk di sini, ada masa-masa kecil kita yang tidak baik. Ya Allah, jangan sampai Tuhan aku tahu, aku sudah bertaubat kepada Engkau ya Allah. Tutupi aib-aib kami Allah. Kita minta, minta kepada Allah, dan itu disuruh innallaha yasturu bisitril jamil, Allah akan menutupnya dengan tutupan yang halus, tutupan yang sangat rapat. Nah, oleh karenanya segala nikmat yang sudah ada, kalau pengen itu terus ada pada kita, nikmat iman terutama, ya, nikmat Islam yang kita miliki, nikmat kita bisa hadir di majelis ilmu, nikmat kita bisa membaca maulid, nikmat kita yang ada kebaikan-kebaikan pada kita, hendak itu selalu ada pada kita, jangan ada maksiat-maksiat. Baik untuk maksiat kepada manusia, artinya yang berhubungan kepada manusia, maupun yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah syair tadi disebutkan, idza tamma syai'un bada nafsuhu tarkuhu zawalan idza qila tam. Kalau sudah sempurna sesuatu itu, ya, sudah sempurna sesuatu itu, maka akan tampak kurangnya. Dia tidak punya rumah bagus, tapi tidak pernah pas, pasti ada kekurangannya. Ada yang belum lengkap lagi, terus tidak bisa beres pokoknya, tidak bisa sempurna. Padahal sudah sempurna dikatakan. Terus zawalan tidak hilang, maka engkau berhati-hati, engkau jaga-jaga. Ya, kalau sudah dikatakan sempurna, artinya kalau kita sudah merasa sempurna, maka itu berarti ada kurangnya. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini kecuali dia adalah hanya yang sempurna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita yang sempurna, maka beliau adalah al-insan al-kamil, manusia yang sangat sempurna. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita dianjurkan, ya, dalam berpakaian sekalipun, ini kita berpakaian, ada doanya Rasul mengajarkan kepada kita, kata beliau, man labisa thawban, berpakaian aja kita ini, ya, berpakaian tapi mendapatkan ampunan daripada Allah dan sunnah, sunnah berpahala kita. Apa doanya? Jadi Nabi, man labisa thawban, siapa yang memakai baju, lalu dia mengucapkan alhamdulillahilladzi ghasani bihi awrati, alhamdulillahilladzi ghasani hadza wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wa la quwwati, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Banyak unsur-unsur yang kita dapat ampunan Allah, salah satunya mendatangi majelis ini, kemudian berpakaian aja lah yang kita pakai ini, kita baca doa kita Nabi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memakai aku hadza dengan pakaian ini, dan Allah memberikan kepada aku min ghairi hauli minni wala quwwati, tanpa daya dan upaya daripada aku. Artinya aku pakai ini Allah, hanya Engkau yang memberi aku ini kekuatan ya Allah. Maka orang itu ketika mengucapkan yang demikian, Allah mengampuni dosanya yang telah lewat. Kan banyak keampunan, keampunan Allah itu. Kita baca amin, kita berjalan, hatta memakai baju, ya, pakai selawat, dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita meninggal dunia, habis dosa kita, asal diampuni sama Allah, asal kita tahu diampuni apa kada. Tapi kita kada mau diampuni sama Allah berulang, kita kada tahu diampuni apa kada gitu. Ya, kada mau, biar nanti rumah sakit juga kada mau.
tapi kayak beliau ini di rumah sakit ya garing sih. Tapi ini mau jadi sih ambil ya Allah jangan ternyata umur urut gitu loh. Nah, apalagi nama sehat nih, apalagi nama sehat. Nah, jadi anak mendapatkan ampun Allah salah satunya ini yang muda saja. Pakaian alhamdulillah yang lebih kasani. Hada warazimani negara kau ini wajah Nabi. Maka dosanya diampuni oleh Allah yang terdahulu. Allahumma masya Allah. Ya. Jadi unsur-unsur untuk mendapatkan malam merah Allah ini banyak asal kita tahu. Orang yang tahu karena dia belajar. Ya, la yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun, kada sama orang yang mengerti dengan orang yang kada paham. Ya. Nih kayak beliau orang kesehatan, paham beliau kesehatan. Ya. Jadi pernah teman jadi kami di sini bulan puasa malah. Nah, ini obat-obat yang beredar di Kapuas yang mengandung nah, yang resmi apa tidak resmi beliau terangkan. Karena sama kita kan tahu. Iya kan? Nah, di sinilah ya, kalau orang yang tahu dengan ilmu agama hendak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita majelis itu pakaian saja sudah jadi Nabi kita ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosanya yang terdahulu. Nah, kita baca itu. Jadi kalau kita berpakaian ya, kita baca alhamdulillah alladzi kasani wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwati. Dibaca. Ya, jadi jangan asal burung aja. Kadang makanya ulama-ulama kita orang-orang alim itu lain kalau mereka berpakaian. Ya, kadang kita nak berpakaian, apa pakaian? Langsung cincin ya. Ya. Nah, ke kantor. Ya. Ke sekolah adik-adik ini. Sekolah itu apa sih? Sekolah. Nah, alhamdulillah. Baca ini, insya Allah baca ini bisa sahih orang sampai yang ya. Iya, berpakaian bang. Berpakaian pembacaan. Bisa silau dan melihat telah. Nah, yang ini benar Nabi. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ini benar kadang asal ngomong sih asal ada asal kepanggil kata ini wahyu yang turun kepada beliau biar berpakaian. Nah, kita berpakaian baca alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi hawlin wala quwwati yang ampuni dosa kita. Baca rame ada semuanya cermin. Allahumma kama hassanta khalqi wa hassin qulubi. Allah, sebagaimana Engkau perbaguskan rupaku, zahirku, maka Engkau baguskan akhlakku. Itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berjalan keluar rumah. Ada lagi doanya. Ya, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an udhil aw udhal, aw azil aw uzal, aw adlal aw udhal, aw ajal doa Nabi Muhammad SAW ketika kita melangkah bismillah tawakkal doa Allah la haula wala quwwata illa billah dan Nabi alhamdulillah Allah kan habis doa Nabi mengajarkan kepada kita naik sepeda motor baca lagi naik getek iya juga naik peri baca bismillahirrahmanirrahim semua doanya sampai hendak ke hammam hendak ke WC ada doanya hendak guring bang termasuk nak pulang anak ya doa ada semua dilajari kita ada yang belajar sekarang doa lah nah doa ke WC keluar WC nah
Tapi sudah ada semuanya kan kak. Amun di SMA bisa ada lagi, sudah itu kuliah ada lagi. Nah jadi tiada waktu belajar di sini lah. Itu yang kita amalkan Tuhan-Tuhan ini. Di nang Tuhan ini ya ingatan bahari dia itu. Ingatan bahari dia itu kalau ada apa. Nah sudah amun sudah ada luar sana sudah ngalih. Tak halang kebujur sebalik tidak apa juga. Nah tapi nah, ini masih energi ada adiknya. Mun pukulan itu rapi dan itu terbawa kan ya pukulan. Nah, jadi amalan ya. Jadi bahasamu amalian nampung masih remaja ini masih gagah lagi belum berkeluarga, pikiran belum banyak lagi. Belum banyak berpikiran lah. Penyung belum kembali. Belum baik. Nah, alhamdulillah ya. Jadi harus bersemangat ya. Harus bersemangat. Jadi apa nih yang hendak kita apa yang kita kerjakan itu terutama dengan ilmu ilmu agama itu lengkap nanti kita sudah melajari supaya kita ini selamat ikhtiarnya dan tidak usahanya dulu atau syariat syariatnya nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kira-kira kita ada panjang lebar lah ya sudah mulai sedikit dari kita keamanan aja pada dasarnya bukan tausiahnya atau nasihat ini kita sama-sama semuanya berkat maulid nabiyanya ya karena dengan maulid kepada nabi itu insyaallah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dilindungi daripada segala musibah dan mara bahaya amin Allahumma amin demikian yang ingin sampaikan lebih kurangnya yang tahal minta Allah usikum wa nafsi bittaqwallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim.